Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dewi Kristianti. Dan kali ini aku mau buat video makan es krim. Jadi es krimnya udah ada di depan aku, tapi nanti aku makannya bareng dengan adikku, namanya Tania. Sebelum aku lanjutkan video ini, jangan lupa like-nya dulu, kemudian subscribe, dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Namanya siapa? Tania. Oke, jadi sini kami berdua akan makan es krim ini. Jadi ikutin terus ya video kita, oke? Di es krimnya ada di sini. Ini ada bermacam-macam es krim. Jadi ini dia es krimnya, ada 5 macam. Ini semuanya rasa buah, ada rasa jagung, ada rasa semangka, rasa mangga, yang satu lagi rasa stroberi, yang sebelahnya lagi itu rasa nanas. Kita mau coba satu-satu, yang mana dari antara coba rasa apa? Apa namanya? Rasa apa? Yang mana coba akan? Angkat, angkat. Ini rasa nanas. Dan yang mau coba dulu teman-teman. Cobanya sedikit. Enak enggak? Enak. Rasa apa? Rasa nanas. Coba kakak. Enak. Yang ini rasa nanas, terasa sekali buah nanasnya ya teman-teman. Coba letakin lagi, kita rasain yang lain. Berikutnya kita coba yang rasa apa? Strawberry. Akan. Ini rasa strawberry. Jadi strawberry ini dia bentuknya seperti mangkuk, terus dikelilingi dengan coklat susu yang seperti ini, coklat susu. Nah ini, jadi di dalam itu ada susu juga ada strawberry-nya. Sekarang Tania mau rasain dulu ya teman-teman. Dikit deh. Oh, jatuh, patah. Patah, enggak apa-apa. Oh, coba kakak rasain, coba kakak rasain. Jadi, dalamnya seperti ini. Jatuh tahu. Aku mau cobain yang mangga lagi. Terus sekarang kita mau cobain yang rasa mangga. Belum deh, belum. Ini tadi, ini enak ya. Ini rasa susunya kelihatan, rasa coklatnya juga rasa stroberinya. Terus sekarang kita mau cobain yang rasa mangga. Mangga, ini rasa mangga. Bentuknya juga seperti mangga ya teman-teman. Sekarang Tania mau rasain dulu ya. Ini rasa apa dek? Coba rasain. Dikit dong. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Kurang kuat loh suaranya. Ini yang rasa mangga itu terasa sekali buah mangganya ya teman-teman. Sekarang kita mau cobain es krim yang rasa apa? Rasa apa nih? Rasa apa nih? Rasa semangka. Ah, ini rasa semangka ya teman-teman. Jadi ini dalamnya ada biji-bijinya gitu, tapi ini bukan biji, tapi dia seperti coklat koko gitu. Jadi ini rasanya rasa semangka. Dia ada dua warna, yang hijau sama yang merah. Terus tanya mau rasain dulu ya teman-teman. Rasa apa dek? Semangka juga. Rasa semangka enak nggak? Coba kakak rasain. Ini rasa? Mau nggak teman-teman? Ini rasa semangka juga kelihatan juga rasa semangkanya gitu. Terus sekarang kita mau lanjut yang terakhir, yaitu rasa ini. Angkat deh, tunjukkan kamera. Ini rasa apa? Rasa apa ini? Jagung. Jadi ini bukan bentuknya dia seperti jagung, namun yang ini tuh berubah seperti kerupuknya gitu. Terus langsung hilang jagungnya kemana? Belum lah. Terus di dalam ini ada jagungnya gitu. Tapi ini hanya bentuk dari
kerupuknya aja. Terus tanya mau rasain dulu ya teman-teman. Gigit, gigit. Oh, terbuka. Terbuka kan? Coba ya kakak rasain dulu ya. Terbuka, cepat. Cepat. Yang ini es krimnya rasa apa nih? Rasa jagung. Jadi ini yang tadi copot tadi sama tadinya. Enak kan, Dek? Enak. Letakin. Jadi, kumpulan dari antara kelima es krim ini, Kamis aku suka yang rasa strawberry. Ternyata suka rasa apa? Rasa. Tunjuk aja. Dari yang kelima ini, Nenek suka rasa nanas. Oke, nanas. Kakak sukanya rasa strawberry. Strawberry yang mulai tadi kelamaan. Tania sukanya rasa apa? Nanas. Itu rasa apa? Nanas. Enak nggak? Enak. Ini kakak sukanya rasa ini. Rasa strawberry. Jadi selain rasa strawberry, aku juga suka yang rasa mangga. Ini rasa mangganya terasa sekali di mangga ya teman-teman. Coba rasain. Warnanya sama. Sama warna apa? Warna oranye. Kuning. Tapi sama muda. Ini enak loh. Terus ini yang kedua yang aku suka, ini rasa mangga. Ini ketiga yang terus, aku ketiga suka. Aku suka rasa jagung. Ini rasa jagung aku suka. Jagung itu terasa. Rasanya itu lembut. Dan yang keempat, aku suka rasa nanas. Coba deh, ini apa katanya? Ini rasa nanas teman-teman. Ini nanasnya benar-benar terasa. Sekarang kita mau ngasih tahu harganya dulu ya. Untuk harganya, yang es jagung ini harganya itu Rp3.000, murah sekali. Untuk es rasa semangka ini harganya itu Rp2.000. Dan untuk es rasa mangga ini harganya Rp5.000. Dan untuk es krim, ini yang udah meleleh, ini yang rasa strawberry ini harganya Rp3.000. Dan yang nanas ini harganya Rp2.000. Jangan lupa ya, susta. Jadi kalian juga harus cobain ya teman-teman, bawa adik kalian untuk beli es krim ini ya kan, Dek? Karena rasanya good. Ngomong sama Tania dulu sama papa. Kalau nanas asam juga. Iya asam. Kalau ini jagung rasanya apa? Coba rasain. Rasanya apa? Enak lah rasa jagung. Ini tadi kan rasanya asam. Terus kalau ini rasanya apa coba? Manis atau asam? Manis atau asam? Nanas. Ini apa? Semangka. Rasanya asam atau manis? Manis. Ini mangga. Coba rasain. Rasanya manis, asam atau pahit? Pahit. Manis. Coba yang nanas.
gimana cerita lah. Apa kok? Bye-bye teman-teman, jangan lupa like-nya nanti. Setelah dapat video ini, kalian juga harus share ke sosial media yang kalian punya. Bye-bye. Jangan lupa like-nya, kemudian subscribe dan komen teman-teman. Bye-bye, sampai ketemu lagi dengan Kak Dewi dan Tania.